ネシア大学で。マジですか？マジです。大学のインドネシア。そうです。あ、そう。Video vlogger warga Jepang yang kuliah di Indonesia dan tengah berkunjung ke minimarket di Banyumas, Jawa Tengah ini viral. Sang vlogger tak menyangka, Fania Puspita Andriani, pegawai minimarket yang ia temui, fasih berbahasa Jepang. Uniknya lagi, ternyata Fania fasih berbahasa Jepang bukan karena kursus atau pernah ke negeri Sakura. Ia mampu berbahasa Jepang karena gemar menonton anime atau film animasi asal Jepang. Fania yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Purwokerto mengaku ingin sekali melanjutkan studinya ke Jepang. Apalagi ia tertarik dengan bahasa dan kultur Jepang yang dianggapnya membawa kedamaian di hati. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.